Dia diizinkan untuk menggoda anak cucunya Adam. Anda termasuk cicit cocoknya Adam. Haleluya. Jadi Anda pun pasti digoda setan. Haleluya. Goda menggoda itu no problem. Yang penting kita tampil menang lebih daripada pemenang. Itu yang perlu. Haleluya. Silakan. Kalau mau burung berak dia, silakan terbang sambil berak. Asal jangan berak di atas kepala kita. Biarkan dia berak. Itu hak dia. Tapi kalau sampai kena kepala kita, tembak itu burung. Silakan setan itu, dia jalan-jalan di sekeliling kita, lari-lari. Tapi jangan coba-coba dia menyentuh kita. Dia akan berurusan dengan kita sampai patah tangannya dan sampai patah kakinya. Tapi kisah ini lucu, saudara. Menyembuhkan saya, emang lu pingin juga mau kenal dia, mau jadi muridnya? Oh, paling sih malu. Banyak orang sekarang ngina-ngina Yesus, itu karena malu dia mau ikut Yesus. Doain aja, dia mau ikut Yesus. Baca baik-baik ini Yohanes 9. Iya, itu hebat kali orang buta itu. Iya, jadi saudara, untuk melihat otak orang itu cerdas, bukan lihat matanya, lihat otaknya. Itu matanya buta. Lihat dialognya aneh loh. Si baca tadi. Dialognya. Entar dulu dong, sebelum nonton video ini jangan lupa like dan subscribe dan jangan lupa nonton video sebelumnya dan jangan lupa follow Instagram Rizuli Luka. Urapan dan kuasa-Mu mengalir maksimal di dalam kehidupan kami sehingga setiap saat, setiap waktu kami dapat mengalami pribadi Tuhan Yesus, mengalami realitas surga. Kami dapat berkata, jadilah kehendak-Mu Bapa di bumi seperti di surga. Karena kami mengalami Yesus. Yesus adalah Tuhan Allah kami. Dia Bapa yang kudus dan kekal, Raja Damai, Allah yang berkasa. Kepada Dialah kami berserah, karena di dalam Dia kami hidup, kami bergerak, karena kami keturunan Allah. Kami bersyukur kami menjadi keturunannya. Itu bukan inisiatif kami, tapi itu hak prerogatif Tuhan. Siapapun yang mau Dia jadikan anaknya, itu suka-suka Dia. Puji Tuhan, kami buka hati sehingga kami bisa menerimanya. Dan kami percaya orang-orang di luar sana pun jika buka hati, mereka juga menerimanya dan mengalami perpindahan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Terjadi hijrah dari anak dunia menjadi anak Tuhan. Urapi lidah mulut bibirku supaya jadi berkat bagi banyak orang. Setan sudah dikalahkan, ini sudah dikalahkan, roh jahat sudah dikalahkan, pendakwa penuduh sudah dikalahkan. Kami tahu tempat ini dan kami dalam perlindungan Tuhan, sehingga dalam pesan domba ini kami mengalami nikmatnya Tuhan. Kami aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya semua kita berkata silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Saudara, kadangkala di rumah kita malas lihat tembok, tapi di gereja kita lihat tembok terus. Kita terinspirasi dari kesaksian orang tertentu yang katanya Yesus menampakkan di tembok. Saya tertawa saja kalau dengar kesaksian itu. Yesus gak kurang kerjaan, ngapain dia menampakkan dirinya di tembok? Dia hadir dalam hidup kita supaya kita mengalami realitanya. Kapan Bapak dengar kesaksian itu? Baru 2 hari yang lalu ada orang WA. Tapi saya malas berdebat, saya hanya berikan pemahaman buat saudara supaya saudara jangan disesatkan oleh pengalaman-pengalaman yang gak jelas. Haleluya. Pengalaman itu luar biasa untuk membuktikan kebenaran firman. Tapi kalau pengalaman itu bertentangan dengan kebenaran firman, maka pengalaman itu wajib ditolak. Karena tidak sahih, harus ditolak. Haleluya.
kita hanya terima yang sahih. Kita terima yang betul-betul firman Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Tadi saya sudah buat judul tema khotbah, tapi kalau itu yang langsung saya sampaikan, saya khawatir Anda tidak bisa menerima kebenaran yang saya sampaikan karena langsung ada distorsi di otak saudara untuk menolaknya. Oleh sebab itu, saya akan mulai dari pengalaman saya beberapa hari ini melayani orang lewat WA, lewat SMS, atau lewat live streaming. Lewat live streaming ada yang berkata, "Pak, kenapa?" katanya. "Saya selalu sekali didatangi setan, saya usir dalam nama Yesus, setannya gak lari-lari." Haleluya. Pengalaman yang kedua, saudara lewat live streaming, dia katakan, "Pak, seringkali kalau aku melihat orang itu, saya ketakutan. Saya udah doa dalam nama Yesus, tapi tetap saya takut melihat orang itu." Lewat WhatsApp, saya mendapat kiriman tulisan, dia katakan, "Pak, saya kalau melihat ada orang bergerombol gitu langsung gemetaran. Saya udah doa dalam nama Yesus, tapi masih gemetaran juga." Ada lagi baru-baru ini yang WhatsApp saya, dia katakan, "Pak, ada keluarga saya di kampung selalu dirasuk setan. Asal didoakan itu kejang-kejang sembuh, tapi setannya datang lagi." Ya. Yang terakhir, saudara, ada yang mengatakan kepada saya lewat live streaming, dia katakan, "Pak, kenapa setan itu gak takut ya dengan nama Yesus ya?" Haleluya. Sebenarnya tadi saya mau kasih judul tema khotbah itu, nama Yesus tidak ditakuti setan. Cuma nanti Anda langsung distorsi. Jadi Anda langsung nanti drop firman yang saya sampaikan, gak bisa masuk. Karena Anda gak mengikuti alur pikiran saya. Itu sebabnya saya harus kasih prolog lewat cerita tadi, sehingga saya bisa memberikan acuan pertanyaan, kenapa setan tidak takut dengan nama Yesus? Padahal Alkitab berkata, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tentunya semua nama-nama, nama malaikat, nama setan, nama orang, nama makhluk-makhluk, itu di bawah nama Yesus. Tapi kenapa setan gak takut dengan nama Yesus, sesuai dengan kesaksian orang tadi yang bersaksi lewat live streaming tadi, saudara? Apa sebabnya? Padahal Yesus ini nama yang maha kuasa, yang dahsyat, yang luar biasa. Kenapa setan bisa gak takut? Dan tidak sedikit juga orang Kristen yang disono, di sini gak ada ya. Selain juga mereka usir setan, tapi setan gak lari. Dan bahkan mereka bukan hanya orang awam, mereka pendeta, tapi gak bisa usir setan. Dengan bangganya mereka memberikan alasan, "Ini bukan karuniaku." Padahal Alkitab berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya maksudnya orang yang beriman, yang punya iman di dalam Yesus. Orang yang punya iman di dalam Yesus, usir setan pasti setan lari. Tapi orang yang beriman di luar Yesus, tentunya setannya gak lari. Karena setan hanya takut kepada orang yang punya iman dalam Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Saudara, ada satu kisah di Alkitab kita baca, di dalam Kisah Rasul 19 ayat yang kelima saja, langsung biar banyak waktu untuk menjelaskannya. Haleluya. Kisah 15 ayat 15. Oke. 3, 2, 1. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan baguslah kau lagi. Tetapi kamu siapa?" Haleluya. Kalau Anda baca dari ayat 1 ceritanya ini, ada 7 orang anak imam sekewa dan yang lain-lainnya mengikuti apa yang Paulus pernah buat, karena mereka pernah lihat dengar langsung Paulus usir setan demi nama Yesus, setan itu lari dari orang yang dirasuk setan tadi. Sehingga 7 anak imam sekewa ini mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ada orang yang suka setan,
Gio berkata, di dalam nama Yesus, keluar kau setan. Tapi setan itu menjawab. Bukan diam, tapi malah menjawab. Yesus aku kenal. Dan Paulus aku ketahui, bukan tahu. Aku ketahui, itu dalam bahasa Indonesia. Kalau Anda dulu di sekolah bahasa Indonesia, Anda nilainya 9, Anda bisa paham ayat ini. Tapi kalau nilai Anda 5, merah gak paham. Ya, dan Paulus aku ketahui, saya puji Tuhan SMA bahasa Indonesia saya selalu ranking 1. Haleluya. Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapa? Haleluya. Saudara, dia mau mengatakan Yesus saja aku kenal. Padahal Yesus ini adalah Tuhan Allah. Amen. Tapi setannya berkata, Tuhan Allah Yesus ini dia kenal. Kenapa setan mengatakan demikian? Setan lama bersama Yesus di sorga. Haleluya. Tapi dia memberontak. Akhirnya sepertiga malaikat di sorga dipecah, dibuat mereka. Tak tersurat tapi tersirat, seperti ada MUU di sana bahwa setan dibiarkan hidup sampai nanti akhir zaman. Dia diizinkan untuk menggoda anak cucunya Adam. Anda termasuk cicit cocoknya Adam. Haleluya. Jadi Anda pun pasti digoda setan. Haleluya. Goda menggoda itu no problem. Yang penting kita tampil menang lebih daripada pemenang. Itu yang perlu. Haleluya. Silakan. Kalau mau burung berak dia, silakan terbang sambil berak. Asal jangan berak di atas kepala kita. Biarkan dia berak. Itu hak dia. Tapi kalau sampai kena kepala kita, tembak itu burung. Silakan setan itu, dia jalan-jalan di sekeliling kita, lari-lari. Tapi jangan coba-coba dia menyentuh kita. Dia akan berurusan dengan kita sampai patah tangannya dan sampai patah kakinya. Tapi kisah ini lucu, saudara. Setannya bilang, Yesus gua kenal. Ya, kenapa Paulus gak dikenal? Paulus tidak pernah bersama setan dalam kerajaan sorga. Haleluya. Sehingga dia bilang, Paulus aku ketahui. Bukan tahu, aku ketahui. Ketahui ini ada suatu dimensi yang lebih lagi kedekatannya. Artinya setan betul-betul mengetahui apa-apa yang Paulus selalu perbuat dalam hidup Paulus. Setan itu mengerti yang kau lakukan setiap hari. Dia tidak maha tahu, tapi dia selalu tahu. Kenapa? Karena dia cari tahu. Apa bedanya maha tahu dan selalu tahu? Selalu tahu karena cari tahu. Maha tahu tidak cari tahu, tetap dia tahu. Kok dibilang otaknya kosong? Sampai jago gitu menjelaskannya. Haleluya. Kalau Anda dengar ya baik-baik khotbah saya selama beberapa minggu ini, waduh, orang-orang pada bilang bahasa ini. Karena perang sudah selesai. Kita sekarang tinggal mempersiapkan diri untuk mengenal dan masuk dalam kerajaannya. Karena musuh-musuh semua sudah kita kalahkan. Saya harap Anda paham. Spesial di masa lalu antara setan dan Tuhan, dan ada kedekatan juga antara setan dan si Paulus, walaupun dia lebih dekat dengan Tuhan di masa lalunya. Tapi Paulus hidup di masa setan-setan sudah ada di bumi. Jadi mereka mengetahui siapa Paulus. Sehingga setan bilang, Paulus gua kenal. Sorry. Saya mau tes saudara. Haleluya. Yesus gua kenal. Paulus gua ketahui. Lu siapa lo? Kalau Anda baca terus, itu setan itu ngamuk mencabik-cabik baju orang itu. 7 anak imam sekewe itu telanjang bulat. Saya tambah bulatnya. Karena biasanya kalau saya katakan telanjang, Anda pikir telanjang lonjong. Jadi saya katakan telanjang bulat supaya Anda paham. Haleluya. Itu dibilang otak kosong lagi. Haleluya. Telanjang
Bapak Ibu sekalian, makanya kalau saya kasih judul tema tadi, Anda langsung distorsi. Kenapa? Saya akan beri judul tema setan tidak takut dengan nama Yesus. Dung! Langsung otakmu bisa pecah. Haleluya. Sebagai gembala yang baik, dia tidak mau menyiksa domba-dombanya. Itu sebabnya saya cari bahasa yang tidak membuat otakmu pecah. Padahal judul tema itu saya sudah siapkan di atas, tapi waktu menyembah tadi Tuhan bilang, jangan langsung judul, nanti distorsi, otaknya pecah. Haleluya. 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 Jadi saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kenapa setan tidak takut dengan nama Yesus? Haleluya. Kalau nama Yesus yang adalah kumpulan huruf-huruf, ya, maka setan tidak takut. Tidak ada masalah. Karena kumpulan huruf-huruf Yesus itu tidak ada kuasanya. Ya. Haleluya. Karena siapapun manusia di muka bumi ini bebas memberikan nama anaknya ketika dia melahirkan anaknya. Itu sebabnya di Filipina banyak orang-orang tua yang menamakan anaknya Yesus. Ya. Yesus bin mother, Yesus bin macam-macam, kok mother pula ya. Haleluya. Maksudnya Yesus bin A, bin C, bin D. Ya. Haleluya. Anaknya dinamain Yesus. Ya. Haleluya. Tapi itu adalah kumpulan huruf. Seandainya saya punya istri hamil melahirkan anak, saya beri nama Yesus. Haleluya. Saya punya hubungan intim dengan anak saya ini, dan Anda pun punya hubungan baik dengan anak saya yang namanya Yesus. Dan waktu kau usir dalam nama Yesus, setannya bilang, gua gak kenal lo, lo siapa? Karena nama Yesus yang saya, yang Anda sebut itu berbeda. Haleluya. Itu Yesus bin Lubis. Itu hanya 5 kumpulan huruf. Haleluya. Jadi saudara, setan hanya takut dengan Yesus yang nama diri Allah, yang nama jati diri Tuhan. Setan takut Yesus yang adalah nama diri Tuhan. Haleluya. Jati diri Tuhan, pribadi Tuhan. Ketika Anda menggunakan nama ini, tapi Anda tidak memiliki jati diri Yesus, Anda tidak memiliki keintiman dengan Yesus, maka kemungkinan besar yang terjadi seperti apa yang terjadi atas anak Imam Skewa. Yesus gua kenal, Paulus gua ketahui, lu siapa Jandri? Dia katakan demikian. Haleluya. Haleluya. Jadi setan tidak takut dengan kumpulan huruf. Setan takut kepada pribadi Allah. Amin. Kepada diri Allah. Amin. Saya mau kasih tahu saudara, di zaman sekarang ini banyak orang jual nama. Ya, beberapa kali dalam pengurusan tertentu agak dipersulit saya. Saya beritahu nama orang yang top dalam jabatan tertentu ya, nggak usah saya sebutkan. Tapi anak buahnya ini tetap nggak percaya. Haleluya. Ketika anak buahnya ini telepon kepada komandannya, bosnya, langsung bosnya bilang, urus baik-baik, selesaikan dengan cepat, jangan dipersulit. Siap. Semua selesai dengan cepat. Haleluya. 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 Ada lagi, saya yang langsung telepon, Pak, mereka masih persulit. 2 menit kemudian langsung minta maaf itu anggota-anggota di situ. Maaf Pak, maaf Pak. Kenapa? Berarti nama itu belum tentu pribadi itu. Anda paham sampai di sini? Kok dibilang otak kosong cara menjelaskan? Nama itu belum tentu pribadi itu. Makanya orang harus mendengar si pribadi itu sendiri bicara, baru nama itu diakui. Berikan sore-sore buat Tuhan. Haleluya. Ketika dia dengar pribadi itu bicara, si dirjen itu ngomong, langsung sibuk mereka. Yang harusnya 2 minggu 1 hari selesai semua, kami satu keluar. Apa itu Pak? Udah, Anda jangan kepo. Haleluya. Haleluya. Iya, yang udah tahu puji Tuhan. Jadi saya ini hanya ingin momen
menjelaskan, bukan ingin pamer-pameran, supaya Anda paham apa yang saya khotbahkan kelanjutannya. Kemarin Betani bilang, dahsyat sekali itu katanya, tubuh yang kudus. Oh, sang penebus dijelaskan luar biasa, sudah siap. Iya, saya harap yang gak hadir minggu kemarin, ya ibu ini tontonlah, haleluya. Saya yakin itu tidak diungkapkan oleh pendeta lain. Kalaupun ada nanti, Anda dengar khotbah begitu, lihat tanggalnya. Kalau tanggal saya duluan berarti dia nyontek. Haleluya. Dan saya harap Anda-anda yang sudah sering khotbah di luar, kalau menceritakan apa yang khotbahkan, kasih tahu. Siapa penemunya siapa? Haleluya. Haleluya. Karena saudara bapak ibu sekalian, orang pintar itu dia harus belajar baru bisa dia tahu. Orang cerdas dia menemukan sesuatu baru dia ajarkan ke orang lain. Makanya orang pintar hanya boleh gelarnya S3, tapi orang cerdas dia boleh sampai gelar profesor. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ada beberapa orang yang sekolahnya gak sampai S1 pak, tapi gelarnya profesor. Dr. Isak Leuliwi Santoso, dia gak pernah sekolah sarjana, tapi dikasih gelar doktor honoris. Dan akhirnya dia juga hampir sampai profesor, tapi karena dia sudah sakit-sakitan mau meninggal, dia tolak semuanya. Haleluya. Banyak orang-orang yang sekolahnya gak sampai S2, kadang gak sampai S1, S pun dia gak kena karena minumannya teh manis serangan terus. Haleluya. Tapi dia bisa jadi profesor. Jadi orang pintar hanya boleh sampai doktor, tapi orang cerdas sampai profesor. Saya berdoa Anda lah profesor-profesor. Amin. Saya lihat ibu yang di belakang, di otaknya langsung bawang, di otaknya langsung jeruk. Haleluya. Saudara, itu tidak menghambat kecerdasan kita. Jeruk, bawang, sayur, itu tidak menghambat kecerdasan kita. Jangan Anda pikir kalau orang itu kerja di kantor dia langsung cerdas. Belum tentu. Dia bukan cerdas, dia muter-muter itu terus yang dikerjakannya. Karena itu yang dipelajarinya waktu sarjana ekonomi, muter terus. Makanya kebanyakan sarjana ekonomi di Indonesia tidak bisa menciptakan perekonomian yang baik. Mereka hanya menerima gaji dari perusahaan, tapi tidak membawa perubahan. Kenapa? Banyak. Karena itu diputar-putar dia. 2 tambah 2, 4. 2 tambah 2, 4. Ketika kita cerdas, kita mulai buat terobosan. 2 tambah 2, 27, 2. Itu. Jadi 72. Nah, itu baru dahsyat. Itulah matematika Yesus. Kalau kau bisa menemukan itu, kau jadi profesor. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, setan gak takut dengan nama. Setan takut dengan pribadi. Setan takut dengan jati diri. Setan takut dengan Tuhan. Karena itu saya sampaikan ini untuk menjawab orang-orang di luar sana supaya gak stres, terlebih terus pendeta. Kok aku usir setan demi nama Yesus? Setannya yang malah ngejar saya, katanya. Saya terkenal banget waktu saya sekolah Alkitab di Surabaya, itu saya dijulukin si pemburu setan. Jadi kalau ada orang kerasukan setan, saya dipanggil sama grup saya. Ada satu si Didit, saya harap dia nonton ini. Dia gembala sidang di daerah Cirebon. Dia sering WhatsApp dengan saya, dia sering nonton video saya. Jadi kami berdua, ada yang lain lagi, cuma aku lupa namanya. Sampai pernah itu kami usir setan itu, saudara. Dia lompat. Dia terjang itu apa, jendela kaca pecah. Tapi dia gak berdarah. Hampir ditabrak mobil karena dia lari ke jalan raya. Langsung saya bilang, stop dalam nama Yesus. Bini dia di pinggir jalan. Tadi saya mau bilang stop, jangan. Kalau saya bilang stop itu pasti tengah jalan stopnya. Kan dia lari nih. Ini kita
kita punya gedung gereja itu di sana jalan raya Arjuna. Kalau saya bilang langsung berhenti, langsung dia pas di tengah jalan, habis dia. Tuhan bilang biarkan dulu. Wih, benar saudara. Pas saya bilang berhenti, dia sudah di pinggir jalan. Sehingga mobilnya lewat, dia selamat. Tuhan selalu menyelamatkan. Amen. Dia tidak membinasakan. Amen. Haleluya. Tapi kalau orang itu tidak mau dibina, akan segera dibinasakan. Puji Tuhan, Anda masih mau dibina. Amen. Makanya Anda datang malam ini. Padahal ini Selasa malam, bukan malam kudus. Karena ada orang-orang Kristen masih percaya hari-hari baik. Hari semua baik. Kita buat ibadah di hari Minggu karena memang pemerintah Indonesia meliburkan semua instansi pada hari Minggu. Kalau instansi pemerintah diliburkan semuanya pada hari Jumat, kita pun Jumatan. Betul. Haleluya. Tapi kita gak boleh pindah ke bulan bintang, kita tetap salib. Tapi sama-sama Jumatan. Haleluya. Karena kita tetap salib. Tapi kita bukan menyembah salib. Emang karena ada bulan bintang mereka menyembah bulan bintang? Toh juga mungkin tidak. Tapi kenapa mereka gak paham di balik salib ada setan? Haleluya. Di balik salib pun tidak ada Yesus, tidak ada setan. Di balik salib ini ya ada dinding ini doang. Yesus itu bukan di balik salib. Yesus itu ada dalam dirimu, dalam dirimu, dalam diri orang percaya, dalam diri orang-orang yang menyembah memuji Dia. Ada lagi pendeta yang reaksinya terlalu berlebihan, seolah-olah di balik salib ini ada Yesus. Tidak ada. Makanya sudah tak tergantung dia. Mana ada tergantung lagi? Kadang-kadang ada juga orang yang sampai keterlaluan masih digantungnya pula di sini. Sudah bangkit. Anda terlalu cerdas sehingga langsung Anda connect paham yang saya maksudkan. Saya harap jangan terlalu cerdas karena nanti terlalu riuh di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, setan bukan takut dengan kumpulan huruf. Setan takut dengan jati diri Yesus, dengan pribadi Yesus. Karena Yesus itu adalah jati diri Yesus, pribadi Yesus, bukan huruf. Saya harap Yesus yang sekarang selalu kau puji-puji, Yesus yang sekarang selalu kau bicarakan, saya harap itu jati diri Tuhan, itu pribadi Tuhan, itu adalah Tuhan Yesus. Jangan kumpulan huruf. Aku percaya kalau kau memiliki jati diri Tuhan, kau penuh memiliki kuasa. Pribadi Yesus, kau penuh kuasa. Apa yang dibuat tanganmu berhasil. Haleluya. Istri saya sudah istri pendeta, suka ngeluh juga, maaf. Saya bilang, kenapa kau? Dikit-dikit, wah, mau bayar ini. Halo. Kemarin listrik berapa? 4.300.000 semuanya. Listrik aja 2.600.000 listrik. Dikit-dikit, kulitnya cuma 2 juta setengah sebulan, padahal setiap minggu kita masak bisa 600.000-700.000. Berarti kan dari kulitnya aja gak cukup untuk makan-makan kita, belum lagi listrik dan lain-lain. Terus kenapa saya tidak kuat? Saya bukan mengenal huruf ya. Huruf ini gak bisa buat apa-apa ya. Saya mengenal jati diri Tuhan. Saya mengenal diri Tuhan. Diri Tuhan di dalam diri saya. Dialah hidup saya. Sorry, kalau saya bilang saya Tuhan kecil, nanti orang salah lah kemana. Karena di dalam diri saya di dalam dia, dia di dalam saya. Nanti ada yang menggal lagi, disuruh jadi Tuhan kecil, silakan. Saya tidak takut disesatkan, karena saya tahu saya yang suka menyesatkan orang. Haleluya. Loh, kan dianggap saya menyesatkan dia. Enggak apa-apa, ikuti aja alur otak dia. Yang penting di sini sudah tersesatkan berapa orang? Iya, ini banyak yang nggak datang ini. Yang dulunya di sholat di masjid, sekarang udah di gereja nggak banyak nggak datang. Haleluya, berapa orang nggak datang semua? Haleluya. Iya, mualik. Haleluya. Jadi saudara, kau
seandainya Anda benar-benar memiliki diri Tuhan, memiliki hidup Yesus, memiliki nama diri Yesus, maka Anda orang-orang yang diberkati. Anda penuh kuasa. Haleluya. Apa yang dibuat tanganmu berhasil. Banyak orang-orang kadang-kadang gak ngerti, terus tanya, Yesus pernah gak ngomong Tuhan? Yesus pernah gak ngomong Tuhan? Haleluya. Yesus pernah ngomong Tuhan berkali-kali. Dia ngomong langsung ada. Anda baca nanti di Markus 11. Waktu itu saudara, saya pun baru menemukan ini. Jadi gali terus firman. Waktu itu Yesus, saudara, mengatakan kepada dua orang muridnya, ambil keledai di sana. Terus nanti kalau ditanya, Tuhan yang mau pakai. Tuhan yang suruh. Yesus bilang, Tuhan yang sekali. Pak Henry, ambil di sana keledai. Nanti kalau gak dikasih orangnya, terus bilang, Tuhan yang suruh. Jadi kalau kita menggali banyak lagi. Haleluya. Itu langsung Tuhan yang ngomong. Kalau Yohanes 13:13 dimulai dari muridnya. Engkau adalah Tuhan dan Guru. Benar kata. Haleluya. Kalau di Yohanes 20, haleluya, di situ Thomas duluan yang ngomong, Lord and my God, engkau Tuhan dan Allah. Ya, karena kau melihat. Tapi lebih berbahagia gak melihat, namun percaya. Saya udah temukan langsung ini Tuhan. Haleluya. Baca baik-baik, nanti habis waktu kalau baca itu. Nanti kita akan khusus membahas itu. Itu dahsyatnya Alkitab ini, baca terus. Pendeta harus tiap hari baca kitab. Ini gak perlu, ini dari mana ya. Jadi baca terus Alkitab. Baca, 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 baca. Supaya Anda bisa menjawab mereka. Gak usah debat, jawab yang ditanya. Udah, gak perlu harus bertemu. Gak perlu. Sekarang zaman teknologi, kalau mau tanya kita jawab. Haleluya. Yes. Yesus itu adalah jati diri Tuhan. Amen. Dialah nama diri Tuhan. Sekarang saya mau kasih contoh. Nama diri saya Risuli Lubis. Ya? Ya. Sudah? Ya. Tetapi Risuli Lubis itu belum tentu diri saya. Anda paham? Haleluya. Tetapi itu nama diri saya. Tapi itu belum tentu diri saya. Karena kalau Risuli Lubis itu huruf, maka itu tidak ada kaitan dengan saya. Tapi ketika kau berbicara Risuli Lubis, kau harus mengenal jati diri saya. Kau harus mengenal siapa itu Risuli Lubis. Jangan jual nama. Akhir-akhir ini banyak menjual nama Yesus. Bahkan bukan hanya pendeta, tapi orang-orang yang gak percaya menggunakan nama Yesus untuk populer, untuk menjadi terkenal, untuk menjadi Anoni. Nama Yesus, bukan ini saja, itu mahal yang biasa. Haleluya. Jadi saudara, bapak ibu sekalian, Alkitab berkata, saudara, Yesus nama di atas segalanya. Dia harus takut kepada nama itu. Karena itu kau harus memiliki jati diri Tuhan. Kamu harus memiliki diri Tuhan, sehingga kau berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau aku hidup di dalam iman anak Allah. Haleluya. 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 Kalau begitu Pak, apa yang harus kita perbuat? Kita baca Yakobus 4:7. Hari ini cepat. Paling 5 menit lagi selesai. Karena kita akan ada rapat. Iya. Iya, karena untuk menghadapi ke depan ini ya, kita akan rapat bagaimana kita bisa bertemu dengan Menhan. Haleluya. Kita baca 3, 2, 1. Setan kenal Yesus, tapi setan tidak tunduk kepada Yesus. Tapi setan takut sama Yesus. Baca Markus 5, waktu orang kerasukan setan di Gadara, belum di apa-apain aja udah sujud nyembah. Setan aja masih mau sujud nyembah. Haleluya. Kok banyak orang-orang itu bilang, oh, di mana ayatnya? Yesus
ngomong, aku Tuhan Allah sembahlahku. Setan aja menyembah dibiarin. Baca dong di Matius 4. Waktu Yesus dibilang, kalau kau mau, kalau kau betul-betul anak Allah, jatuhkan dirimu. Jangan kau mencobai Tuhan Allah. Berarti kan maksud Yesus kan, kau jangan cobai aku Tuhan Allah. Emang gua ini otak kosong. Saya yakin pendeta belum ada yang coba gitu. Kan waktu itu dicobain. Saya baru baca berkali-kali. Iya juga. Kan dicobain. Jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Di sekarang si Hendrik saya coba nih. Terus kau bilang apa? Jangan cobain Hendrik dong. Oke. Kalau kau pakai nama Tuhan Allah, saya cobain. Terus? Jangan cobain Tuhan Allah. Ah, berarti dia Tuhan Allah. Kan yang kucobain dia. Yeah. Jangan kau mencobai Tuhan Allah. Baca dong baik-baik. Yeah. Kalau saya baca nanti waktunya nggak cukup. Saya ini orang boros. Harusnya itu bisa untuk judul tema yang lain. Iya, saya boros betul-betul. Apalagi belakangnya duit pun boros. Karena udah siap martir, iya. Aneh, istri saya malah yang kadang-kadang nggak siap. Iya, 3 hari yang lalu saya bilang, saya mau pakai sabun seperti dulu. Karena sudah berapa bulan ini saya pakai sabun look biasa. Dulu kan sabun yang cair itu, memang itu hampir 40 ribu lebih apa berapa gitu lah, 40 ribu. Kalau sabun yang itu kan 5 ribu. Sebulan nggak habis. Bisa beli berapa? Batang itu. Haleluya. Dia bilang mahal, mahal, mahal. Mahal, aduh. Kita udah mau mati sahid kok mahal, mahal. Haleluya. Daripada kau mati mahal sahid, lebih bagus kau mati sahid. Amin. Ada orang-orang. Maaf ya, margatan banyak di sini, margatan. Ya, gak tahu mereka. Karena mereka marganya tak. Yang ini yang tahu hanya margatin. Margatan gak. Iya, makanya yang tim ketawa kan. Itu suka tintin gitu. Jadi apa yang saya omong tadi? Enggak paham. Mas Sahid. Iya, jadi begini, butan, patan, ya ada butan ada patan juga. Bukan suami istri mereka berdua lain. Iya. Enggak mungkin kan sama tan nikah. Lubis sama lubis enggak mungkin dong. Ibu tan, bapak tan, ya. Itu artinya kita mati di dalam Yesus. Ya. Karena Yesus kita disiksa, dimaki atau dihina, martir. Ya kita mati sahid atau martir, ya. Mat sahid itu mati penyakitan, kolesterol darah tinggi. Ya kan kita ini berbagai macam suku. Ya. Walaupun kita jumlahnya nggak terlalu banyak, hampir semua suku udah ada di sini. Iya, ada Karo, Batak Toba, Batak Simalungun mana lagi? Iya, Batak Simalungun ada, Banten ada, hampir semua. Chinese ya, Chinese tadi tan itu, tin itu Karo. Iya. Ibu wali kota kurang paham karena dia nggak hadir. Minggu yang lalu dia ada rapat. Ibu wali kota kalau hari Minggu jangan rapat. Haleluya. Datang gereja ibu wali kota. Haleluya. Jangan rapat hari Minggu. Haleluya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Pak saya belum bisa tunduk, apa yang harus saya buat? Ayat 8 dijawab. Ayat 8. Coba. Kalau kau belum bisa tunduk, dimulai dari sini aja. 3, 2, 1. Dimulai dari diri kita, lihat, ya. Suci tidak dimulai dari diri kita, hati yang baik tidak dimulai dari diri kita. Semua itu harus dimulai dari Tuhan. Makanya mendekatkan kepada Allah. Jadi kok sekarang jangan sok-sok suci aja, jangan sok, mendekat aja kepada Allah. Nanti suci sendiri. Percayalah. Iya. Kalau mau cari suci sendiri, bagaimana kau bisa suci? Iya. Orang ibu suci aja. Ada ibu suci teman saya. Iya. Iya, tapi akhir-akhir ini kulihat udah gak suci dia. Haleluya. Jadi mendekatlah kepada Allah. Pendeta ini
banyak kali kadang membuat orang berpikir jadi sulit. 7 poin untuk sukses, 4 langkah untuk berhasil, 2 langkah untuk menang. Untuk melangkah 1 langkah aja dia gak bisa kok. Iya, kau cukup mendekat kepada Allah saja. Haleluya, 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 haleluya. Yesus ajaib, agung, mulia, luar biasa. Kuasa kasih itu tak berubah. Di dalam nama Tuhanku hidup, dan dalam nama percaya, haleluya. Itu buat tiap hari. Nanti kudus sendiri, naik sendiri. Roh itu nanti yang membawa engkau hidup kudus. Suka cinta. Makanya mendekatlah kepada. Ini rapat. Hasilnya lemahin bon. Aduh. Rapat untuk lemahin bon dong rapat. Kalau lemahin bon itu cukup siaya. Sekalian, mari kita betul-betul haleluya mendekatlah kepada Allah. Kalau semua pemimpin bangsa ini, pimpinan negeri ini mendekat kepada Allah, rakyat ini makmur. Haleluya. Ini saya lihat namanya si makmur, tapi hidupnya gak makmur. Betul, ketika saya temanan Epi namanya makmur, langsung cepat saya ke Bekasi, tau-tau gak makmur. Nah, ulian dia emang katanya gak bisa ada yang kasih, cuma teh manis katanya. Saya harap dia nonton bercanda loh, tahu nanti sakit hati. Karena banyak orang sakit hati. Padahal sebenarnya tujuan saya supaya hidup khotbah itu. Haleluya. Iya, betul, ini kisah nyata, namanya si makmur. Anak-anak udah pernah kubawa. Cuma puji Tuhan, giliran ketemu saya tambah makmur dia. Iya, 2 bulan pertama kali saya ketemu nggak makmur, sulit. Iya, untuk ngasih apa-apa sulit. 2 bulan lagi dia telepon anak saya bawa, dia udah buka toko handphone deh itu. Oh, kami diajak makan Kentucky, ya kan tadi. Haleluya, haleluya. Joshua ikut juga, haleluya. Luar biasa. Makanya kalau kau mau makmur, kau jangan jauh dari aku. Iya. Upah tapi aku ikut ibadah. Itu kok ibadah pun kadang pantangmu di sini, pikiranmu kemana? Itu kau kalau mau dekat sama aku, kau sering ngobrol sama aku, cerita sama aku. Untung aku masih mau nerima kau. Bagaimana kalau aku bilang, ah tidak layak, anjing memakan roti dari tuannya, langsung kau sakit hati. Tapi itu perempuan kan enggak sakit hati, remah-remahnya juga boleh. Rotinya aku kasih. Coba setiap hari kau datang ke kamarku, aku kasih rotinya. Ibu Suryani udah pernah masuk kan ya. Apalagi sekarang semua lengkap teknologi di situ, kita bisa lihat orang di mana-mana jalan. Gak bisa main-main kau, gak bisa main-main. Kelihatan kau. Coba suami istri ya, gandengan ya. Aku udah lihat ada, gak usah aku sebut. Sampai di situ dia butengkar. Iya, ada beberapa orang gitu sampai di depan pintu gereja bertengkar. Mau dibuka? Makanya saudara dekat dengan saya, Anda akan menikmati Tuhan. Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Kalau Anda baca Yohanes 9, saudara, ya coba baca Yohanes 9. Ini ayat terakhir, Yohanes 9, oke? Ayat 31, kita baca sama-sama. Sudah? 3, 2, 1. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang yang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan. Haleluya! Jadi sebaik apapun orang di luar Yesus tetap orang berdosa. Ya. Harus kau dalam Yesus dulu. Amen. Kalau mau jadi orang benar. Saudara, ceritanya ini begini, orang buta sejak lahir. Ketemu Yesus disembuhkan, tunjukkan Tuhan Allah katanya.
engkau sekarang sedang bicara sama Tuhan Allah. Yesus ngakui, baca baik-baik. Haleluya. Tapi orang Farisi, orang Saduki, mereka iri. Itu sesat. Kata dia, apakah ada di kitab suci kalian orang berdosa bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya? Bengong itu, bengong. Ahli Taurat orang Farisi. Makanya kalau saya baca di sini ya, ayat 32, dari dulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Haleluya. Ya, ya. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak dapat berbuat apa-apa. Terus orang buta itu bilang begini, aku tidak kenal dia. Yang aku tahu, dia menyembuhkan saya. Emang lu pengen juga mengenal dia, mau jadi muridnya? Oh, Farisi malu. Banyak orang sekarang ngina-ngina Yesus. Itu karena malu, dia mau ikut Yesus. Doain aja. Dia mau ikut Yesus. Baca baik-baik ini, Yohanes 9. Iya. Itu hebat kali orang buta itu. Iya. Jadi saudara, untuk melihat otak orang itu cerdas, bukan lihat matanya. Lihat otaknya. Oh, lihat matanya. Itu matanya buta. Lihat dialognya aneh loh. Saya baca tadi. Dialognya. Dia bilang, itu kan orang sesat. Orang berdosa. Katanya ini Tor Parisi. Apakah ada di kitab kalian orang berdosa bisa memelekkan orang buta sejak lahirnya? Aku tidak tahu dia berdosa atau orang gak berdosa. Yang aku tahu, aku sejak kecil gak bisa melihat, sekarang sudah melihat. Bengong mereka. Jadi hari ini kita tidak hanya bicara, kita tidak hanya ngomong, kita tidak hanya mengatakan sesuatu, tapi kita akan buktikan sesuatu bahwa Yesus adalah Tuhan Allah yang hebat. Kita persingkat, kita ada rapat sebentar. Rapat di sini cepat kok. Iya, kita mau rapat anggaran paling cepat. Iya, padahal DPR cuma berapa orang, Mas? Haleluya. Haleluya. Ada kemarin berapa orang yang komen? Betul. Baca baik-baik. Pak, sekarang korbannya singkat-singkat. Nyanyi-nyanyinya pun enggak ada, ininya pun enggak ada katanya. Saya bilang, nanti kalau aku buat begitu, cuma 3 orang lain nonton. Kita bangkit berdiri, doa berkat dulu, doa berkat. Katanya orang itu, Pak, doa berkat kok gak ada kan? Itu sane-sane Tuhan. Iya, saya lihat komen-komen ketawa saya. Haleluya. Iya. Sane-sane Kristus, juta-juta Allah. Angkat hati roh pikiranmu, doa tanganmu. Yesus Kristus adalah Tuhan Allahmu. Dia adalah jati diri yang hidup. Dia pribadi yang hidup. Dia bukan kumpulan huruf. Dia tinggal dalam hidup. Amen. Karena itu kau bisa menggunakan namanya bukan untuk kepentingan dunia, yeah, tapi untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Yeah. Engkau bisa memakai namanya. Yeah. Kau bukan memperalat nama Yesus, yeah, tapi kau mengasihi Yesus sehingga kau menggunakan nama itu, di dalam nama itu hidupmu terpelihara, terjaga, terlindungi. Yeah. Di dalam